istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam, bela sungkawa yang mendalam kepada Ibu Bari Musdan Badan dan keluarga atas berpulangnya Pak Bari Musdan Badan ke rahmatullah, kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga arwahnya diterima di sisinya, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang yang sangat baik, bekerja baik, berkomunikasi dengan siapapun sangat enak dan sangat baik. Saya kira dunia perpolitikan Indonesia kehilangan seorang tokoh yang baik. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih.